lagi Wafa. Wafa nanti Wafa balaslah kenyataan bahawa kita berkawan saja. Iqbal Zulkifli luah rasa terkilan Wafa Riana tuduhnya sengaja cari publisiti murahan. Sebelum upload gambar tersebut, saya sudah bertanya, dia pun kata gosip itu adalah perkara biasa dalam dunia hiburan. Kalau gambar bertentang mata begitu, pasti sudah boleh jangka apa yang orang perkatakan. Tiba-tiba saya kena hentam sedangkan dia tahu gosip tersebut akan berlaku. Saya rasa seperti ditindas dan kecewa dengan kenyataan yang dia keluarkan, kata usahawan sensasi Iqbal Zulkifli yang meluahkan rasa terkilan dengan kenyataan aktris Wafa Riana kononnya dia sengaja mencari publisiti murahan selepas memuat naik gambar berdua di laman sosial. Menurut Iqbal, sebelum berkongsi foto berkenaan dia sudah mendapatkan persetujuan semua pihak dan Wafa Riana sudah bersedia jika timbul gosip kononnya mereka sedang bercinta. Sebelum itu, Iqbal yang juga seorang pelakon itu berkongsi gambarnya bersama Wafa Riana ketika menjalani penggambaran drama berjudul Pok Yapre menerusi laman Instagram. Berkawan saja. Saya pun puji Wafa bahawa Wafa ni seorang yang humble, cantik dan senang bekerja. Yang saya terkesan apabila ibu yang memberi jawapan, kenapa bukan Wafa sendiri? Melihat pada ruangan komen, pengguna laman sosial mula mengaitkan mereka mempunyai hubungan istimewa kerana dilihat seakan-akan mesra bertentang mata. Wafa Riana bagaimanapun tampil bersuara dengan mengatakan dia tidak selesa dengan perkara tersebut dan menganggap Iqbal sengaja meraih perhatian ramai demi mencari publisiti. Tidak menafikan hal tersebut, Iqbal melihat apa yang dilakukan itu sedikit sebanyak boleh membantu untuk mempromosikan drama terbaru lakonan mereka itu. Boleh sahaja dia nafikan kalau apa yang menjadi bualan ramai itu tidak benar. Tak perlu untuk berkata perkara yang tidak elok tentang saya. Dari sudut marketing, saya merasakan gambar tersebut boleh membantu untuk promosikan drama kami. Orang melihat ada keserasian antara kami, mungkin boleh bekerjasama dalam drama akan datang, jelasnya. Iqbal yang akui sudah lali menerima kecaman itu berkata, dia bimbang jika kenyataan Wafa Riana itu akan memberi pandangan buruk pelakon lain terhadap dirinya. Dalam masa sama, bekas peserta Big Stage 2022 ini juga akan lebih berhati-hati sebelum memuat naik kandungan di media sosial supaya tidak lagi menimbulkan salah faham dengan mana-mana pihak. Saya sudah kalis gosip. Jadi apa yang dilakukan itu hanya fikir untuk tuntutan kerja sahaja. Cuma saya bimbang pelakon lain anggap saya ini suka menggatal di lokasi dan mereka tidak mahu terima kehadiran saya sebagai orang baharu. Kerjaya dalam bidang ini, kita juga perlu faham tentang kepentingan media sosial. Jadi saya akan lebih memahami situasi pihak lain sebelum kongsi gambar bersama selepas ini, ujarnya. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.